Untuk nasi goreng, pertama sekali ayam potong dadu, cili padi 1, bawang putih 12 ketuk. Kita tumis dengan 1 sendok kecil minyak masak. Tumis sekejap saja dan terus masukkan isi ayam tadi. Isi ayam ni pun tumis sekejap saja sebab dia kecil. Kemudian kita terus masukkan carrot yang dipotong mancis dan 1 genggam jagung. Carrot dan jagung ni pun tumis sekejap saja sebab kita nak rasa sayur yang rangup dan crunchy. Tumis ni tak sampai 1 minit pun. Sekarang kita masukkan nasi. Nasi goreng USA ni biasanya warnanya merah-merah sikit. Jadi Abang Husin masukkan 2 sudu kecil sos cili, setengah sudu kecil sos ikan dan setengah sudu kecil sos tiram. Gaul semua sehingga seperti. Nak lebih sedap, letakkan 1/4 kube pati ayam. Barulah sedap macam dekat kedai Thai. Okey, nasi goreng sudah siap. Kita akan buat telur mata pula. Panaskan 1 sendok kecil minyak. Minyak tu lebih sikit pun tak apa. Barulah tepi-tepi telur tu garing. Telur ni kita tak payah balik-balikkan sebab kita nak telur dia telur macam telur goyang. Nampak tu, sedap kan? Okey, sekarang kita akan buat daging masak merah. Rebus 100 gram daging dan sedikit garam dan 1 sudu besar berwarna merah. Daging ni Abang Husin rebus dahulu sebelum buat nasi goreng. Sebab tak nak anda keliru, Abang Husin letaklah kat belakang-belakang. Okey, daging ni kita rebus sampai mendidih dan buih-buih yang timbul di atas tu kita buang. Dan terus merebus selama 30 minit lagi. Selepas 30 minit, sejukkan daging tu. Untuk daging masak merah, ketuk 1 biji cili padi, 2 ulas bawang putih dan hiris setengah biji bawang Holland. Cili merah ni untuk hiasan saja nanti. Ambil juga air rebusan daging tu untuk sos. Hiris daging tu mengikut arah lawan urat. Barulah daging tu lembut. Tumis bawang putih, cili padi dan bawang Holland. Tumis sekadar layu sahaja dan masukkan air rebusan daging. Masukkan juga 1 sudu kecil sos tiram, 2 sudu kecil sos cili. Sos cili ni bubuh lebih sikit pun tak apa. Kita nak sos dia rasa pedas-pedas manis. Seperti biasa, kenalah ada MSG sikit. Barulah sedap macam restoran. Masak sekejap saja dan bolehlah masukkan daging hiris tadi. Daging hiris ni gaul sekata dan terus angkat. Jangan tumis lama-lama, nanti daging ni keras. Okeylah, dah siap. Jom kita hidang. Sedap sangat. Terima kasih sudi menonton. Jangan lupa subscribe.